tidak seperti yang kami bayangkan. Ternyata nggak ada lubang-lubang yang seperti jebakan-jebakan di tempat ilegal itu. Jadi tanggapan kami dari PGRI ini ya sangat bagus. Ini kiranya tidak merusak lingkungan yang seperti kami takutkan. Setelah saya itu bisa terjun ke sana, tahu ini loh prosesnya masih yang kayak gini, yang seperti ini. Dan terima kasih untuk BSI telah beri ke saya kesempatan untuk mengunjungi tempat-tempat sebagai pengelolaan emas yang ada di wilayah Pesanggerahan. Terima kasih.